那美式成功花园相思河畔新春挂饰。2022的22灯饰。Para semua Tionghoa, saya ucapkan, saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat tahun baru Cina, Feng Shui Fa Cai. Kali ini oleh kerana ada MCO dan juga wabak COVID, jadi tidak dapat kita apa ni mana perhiasan di Padang Besar di Labih. Jadi kita mengalihkan tempat ini kepada sini yang lebih jauh ni. Tetapi tadi rakan saya katakan adalah DPS. DPS telah memberikan kesempatan video ini supaya kita boleh berjasakan sungai kita dengan slogan kita cintai sungai ini. Habis. Itu yang penting. Mengucapkan selamat tahun baru King and Fire Feng Shui Fa Cai kepada semua penduduk Labis, Senang, Bekok, Caah dan semua kaum Tionghoa merayakan perayaan tahun baru dengan meriah tetapi ikut SOP lah, itu yang sangat penting. Dan ini tempat walaupun satu tempat yang jauh atau ditepikan, tapi lepas hiasan yang dibuat nampak sangat cantik, sangat cantik. Dan saya rasa semua penduduk di Labis mesti mari sini, mari sini tengok macam mana walaupun satu tempat yang di tepi, yang satu corner, tetapi boleh dihiasai dengan baik, dengan cantik. Ini satu peluanglah kepada penduduk Labis datang.